Hai guys, ketemu lagi dengan saya JSS Noob. Di sini saya akan bermain Hero One One. Saya akan menjelaskan sedikit Hero One One. Hero One One itu adalah hero MM yang tipe kesulitannya tinggi 80%. Saya pakai build ini sih. Pertama ambil Sweat Bros dengan damage-nya 40 dengan damage 15% attack speed dan atributnya 40 movement speed biar dia lebih cepat jalannya kan. Kalau set skill dan ini berapa sih? Itu. Jangan banyak bacot lah, kita langsung main aja. Body rank. Gas koi. Ketemu tim gimana nih? Oh, Indonesia semua. Tarik dulu hero one one nya. Wah, ada hero baru nih. Apa sih? Please lah, kasih one one. Siapa bang Ben, siapa benting aja. Please lah kasih one wa. Welcome di Mobile Legend. Di sini saya akan mengambil pertama kali dagger attack speed 10. Kenapa saya ambil itu? Karena itu punya damage lebih tinggi daripada sepatu. Kalau sepatu kan lebih cepat jalan aja. Kalau ini kita farming lebih cepat. Ini apa? Anak sini juga. Loh. Jadi sini saya akan menjelaskan pertama dulu. Kalau pakai Hero One One itu pertama kali ambil ke satu. Kenapa saya memakai satu ambil ke satu? Karena itu ada epic slow. Oh, ada gigi di atas. Kita jangan nafsu dulu itu, kita harus farming. Biar apa? Biar bego. Ini kenapa hero nya loncat-loncat? Oh, ada Lancelot. Siapa sih? Oh, ada Yurut. Oh, tolong. Tolong lah. Uranus. Ada yang coba lari. Ini harus sabar dan fokus farming. Dia bego. Woi, Uranus tuh undur, woi. Kita ya coy, kalau main MM tuh aku sabar dan farming, jangan terpancing ikut war mulu. Nanti nggak akan jadi. Oh, dari teman-teman juga. Oh, dapat. Ah. Aduh, sampah uang lagi. Suah. Apa di atas tuang mulu, tunggu gue jadilah. Eh, bisa nih turut. Ini gak lama nih derot datang kan, datang apa kata gue.
Raja Kuntol. Nah, ini melawan. Silakan Nur, bantu gue dong. Lala, ngapain juga Uranus? Nah, lanjut lagi. Kan terus tolong. Terus lah ya, busanya jangan bego. Nah, bodoh. Ngapain juga harus mati mulu, aduh. Mau ya gitu dong tim, tapi tadi dikit lah. Ah, satu biar apa, biar cepat jadi. Ada perangko lagi. Halo, ayolah Hayabusa, jangan beban. Please lah, biarkan untuk kemenangan, untuk win streak. Uranus, kau macam tank apa coba? Hei, musuhnya goblok, masa ulti aja.
ke posturit bawah aja lah. Apalagi masak sana coba. Bisa dapat turun di satu. Nah, good job, Nana. Lah, kok tetangga hilang? Oh, jadi lot. Goblok, goblok. Di jungle lah. Eh juga pak cek perang pengen narik ayo maju lah perang kok Uranus. Sekali ya DG diam-diam dia push turret bawah. Aduh tepak skill apa sih jadi cepat gitu. Wow kemenangan ada di belah kita. Terus amat pedas. Jadi war di atas. Kayaknya kita main pintar aja ya, coy. Mati kau. Nah, kan mati apa juga aku bilang tuh. Lo diperkuat. Masa ya dong lo jadi kuat. Itu keluar DG. Lari dia. Mau apa coba. Masa iya dong Nana melot. Jangan ngelawak lo Nana. Wow, siputnya ngilang. Oh, gila. Tembus, cok.
Wow, pedasnya. Pedas amat. Tolong. Gila. Ah, bego, bego. Skip lah. Jadi gini ya coy, gue mau kasih tips cukup mahal sih, wih mahal. Jadi gini, kalau mau post rank, kalian ambil aja jam 12 ke atas sampai pas aja lah, sampai subuh jadi bego. Kenapa gue sarankan jam itu jam 11 jam 11 nih. Maksud gue jam 12 atau jam 1. Karena itu kalau main jam situ kalian akan menemukan beberapa top player. Itu sudah pasti jam top player main. Soalnya mereka top player main jam segitu. Dan gue pastikan kalian akan mendapatkan tim GG kalau main jam 11 atau jam 12. Kalau kalian ya post rank jam pagi, wah gawat itu. Udah pasti akan lo strike. Soalnya banyak bocah gak ada GG-nya, apalagi setim sama bagian lain mah auto lost streak ya win kan pasti kata gue. Gue dong MVP-nya. Wow, enggak. Cukup emas, cukup baik sih. Facebook sih. Ya lah, sampai di sini aja video saya ya. Di next video nantikan lagi. Kita akan pakai hero 1-1 lagi ya di next video. Bye bye. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa subscribe, like, share dan dan nyalakan loncengnya. Jadi kalian tahu kalau saya akan update video terbaru lagi. Karena apa? Karena sub itu gratis.